Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Potensi ekonomi daerah yang menjanjikan seperti di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara membuat MNC Sekuritas melakukan ekspansi. Sebagai bentuk kemitraan bisnis, MNC Sekuritas melakukan aksi korporasi dengan menggandeng Bank Kaltimtara. Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Medina mengatakan sinergi antara dua perusahaan ini diharapkan bisa mendorong perkembangan kedua belah pihak secara maksimal dan dapat menggait investor retail melalui perluasan jaringan pemasaran. Menurutnya, kerjasama ini mencakup penyediaan jasa-jasa layanan perbankan oleh Bank Kaltimtara kepada MNC Sekuritas dan sebaliknya penyediaan jasa-jasa modal oleh MNC Sekuritas kepada Bank Kaltimtara. Ya, tentunya agar sinergi di antara MNC Group dan Bank Kaltimtara bisa berjalan lebih baik lagi sehingga bisa memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Susi optimis kerjasama ini menjadi awal yang baik untuk menggarap potensi pasar di daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Masyarakat di kedua daerah ini didorong untuk menjadi investor di pasar modal Indonesia. Jadi MNC Sekuritas kita aktif ingin menggali potensinya BPD. Apa yang bisa kami tawarkan, terutama produk-produk capital market yang bisa mereka gunakan juga untuk bisa dimonetize. Penandatanganan MOU antara MNC Sekuritas dan Bank Kaltimtara dilakukan oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susi Medina dan Direktur Utama Bank Kaltimtara Zainuddin Fanani. Dari Jakarta, Ayu Arianti Teri, iNews memberitakan. Ya, pemirsa.